jam segini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jam 11 malam, maaf, bukan saya, istri saya. Karena segala sesuatu saya ada di kepala. Kalau ada orang lain bisa ngerjain, kenapa harus saya? Ah, betul. Lucu banget tuh. Dibayar soalnya. Saya kalau nggak dibayar, nggak di... Oke, okay. Dulu saya kuliah di SMA Negeri 5 Bandung. Salah satu SMA terbaik di Bandung, Indonesia. Kok SMA 8 nggak jadi solid deh. Dulu saya angkatan 95 lulus dari sini. Saya tidak malu disebut tua. Tunggu. Siapa yang lahir setelah 95? Sebelum 95. Yang tahun 95 belum lahir ada enggak? Astagfirullah. Kalau saya SMA nikah tuh anaknya kamu loh. Jadi dulu saya kuliah SMA angkatan saya itu dulu bukan IPA IPS. A1, A2, A3, A4. A1 fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 bahasa. Saya A2 biologi. Kenapa? Saya pengen jadi dokter. Next. Pengen jadi dokter. Termasuk mukanya pengen kayak dia. Saya hafal. Sebutkan nama tulang dari sini sampai bawah hafal. Organ tubuh hafal, nama penyakit hafal, bakteri hafal. Pengen jadi dokter, kenapa? Saya senang membaca. Jangan kasih saya soal hitungan, kasih saya buku yang tebal, saya hafalin semuanya. Quran apa tuh? Hah? Quran. Insya Allah. Luar biasa. Habis? Jangan hafalin saya dong. Jangan kan 30 juz, juz 30 aja saya gak hafal-hafal. Saya pengen jadi dokter, pengen masuk fakultas kedokteran. Kelihatan ini angka berapa? Ini problem. Angka berapa? 29. Saya nggak bisa melihat. Saya buta warna parsial. Apa tuh buta warna parsial? Buta warna total, hidupnya grey. Hitam aku gradasi aja, hitam putih abu-abu. Saya parsial. Jadi hidup saya berwarna, tapi yang saya lihat bukan warna yang kalian lihat. Menjadi dokter tidak mungkin kalau kamu buta warna parsial. Wah, ibu udah randang, saya operasi lah. Padahal nggak apa-apa. Dulu pilihan pertama fakultas kedokteran, UNPAD. Pilihan kedua, psikologi UI. Akhirnya saya hanya masuk pilihan ketiga, yaitu, next. Fakultas ilmu komunikasi, apa itu? Belajar komunikasi sama sendiri aja di kehidupan, nggak perlu sampai kuliah. Dulu ketika ada pengumuman di koran, saya nggak mau lihat. Ketika yang lain sudah mulai daftar ulang, saya, masa saya nggak kuliah ya? Kuliah aja deh, udah masuk aja. Saya ternyata terjebak dalam keberuntungan. Next. Saya adalah seorang komunis. Bukan komunis paham. Tapi komunis ini. Komunisnya nggak pakai T, beda kalau pakai T kan beda. Iya. Komunis. Karena inti dari komunikasi adalah menyamakan persepsi, menyamakan isi kepala, isi hati. Ahli komunikasi yang baik bisa sama, bisa sampai. Meskipun ada distorsi, ada gangguan, tapi bisa nyampe. Biasanya saya ini, kalau saya ngasih jadi pembicara, ini suka jadi yang pertama. Saya adalah seorang komunis, itu langsung gini. Ada yang lakon bin, lakon koramil. Ternyata komunis artinya ini. Asal kata komunikasi, komunikasi adalah komunis. Menyamakan, to make common, menyamakan isi kepala. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita disclaimer dulu sedikit. Apa yang akan saya sampaikan, semoga tidak ditanggapi sebagai sebuah bentuk sombongan. Semoga tidak ditanggapi sebagai sebuah bentuk pamer. Tapi saya sudah membuktikan bahwa komunikasi bisa diaplikasikan menjadi berbagai macam jenis karya. Ini semua yang sudah saya lakukan. Next. Ya. Kenapa saya akhirnya merasa terjebak dalam keberuntungan? Saya kuliah 5 tahun, 4 tahun sudah selesai, 1 tahun terakhir hanya main kartu. Bikom, Papua
nggak pernah kuliah, tapi IPK saya paling tinggi di antara teman-teman saya. Karena saya dekat sama dosen. Itu ya, tolong diperhatikan. Lebih tinggi, paling tinggi di antara teman-temannya. Bukan sekampus. Teman-teman saya kebaik bodohnya kan? Maksudnya nanti mau ngomong, bro. Sama di depan ya. Ternyata saya otak nggak bodoh-bodoh amat. Tahun 95 saya masuk komunikasi Unpad. Tahun 96 saya iseng ikutan UMPTN lagi. Saya masuk lagi hubungan internasional. Kuliah saya 2. Kata siapa pelawak bodoh. Sekarang saya bodoh. Udah lama belajar. Dulu saya pernah kuliah 2, Bikom dan Fisip. 2 tahun kuliah double tidak menyenangkan. Saya nggak punya kehidupan. Nah, main bola, ah kuliah di sini. Nah, mau bioskop, ah kuliah di sini. Akhirnya tahun kedua saya lepaskan hubungan internasional. Padahal kalau saya teruskan mungkin udah jadi duta besar saya sekarang. Duta besar New Zealand, bukan Kepriah ya, tapi saya. Next. Kenapa saya menyukai ilmu komunikasi? Karena kok ada gambarnya? Nah, karena dengan komunikasi kita bisa melakukan banyak hal. Mengajak, menyarankan, menjual, meminta, meyakinkan, mempengaruhi. Ya gak sih? Betul gak sih? Betul. Apapun bisa kita lakukan jika kita punya skill komunikasi yang baik. Next. Nah, ini kata saya tadi. Bisa diaplikasikan ke dalam berbagai macam bentuk. Karena saya sudah melakukan banyak hal dan itu diawali dari kecintaan saya terhadap ilmu komunikasi. Berikutnya, radio broadcasting. Awal karir saya kuliah di Bandung. Sebelum lulus pun saya sudah siaran, sudah cari uang sendiri. Rase FM, Rase Radio Setia Budi. Awal karir saya dibayar per jam, semua penyiar sampai hari ini dibayar per jam. Ada yang tahu berapa per jam saya dulu tahun 2000? Kira-kira? Tebak aja. 10.000. Berapa? 5.000. 4.000. Dibayar satu jam saya 4.000 perak. Jadi kalau mau bayar parkir lu siaran sejam. Kasihan saya itu. 4.000 perak sehari siaran 2 jam. Sehari hanya bawa uang 8.000. Total-total bawa sebulan 240.000. Cukup apa? Keluar dari Radio Rase di Bandung 2005 setelah saya ekstravaganza itu 35.000 per jam di Bandung, tertinggi saat itu. Ya. Selain siaran, saya juga program director yang mengatur semua acara. Lanjut. 2008 saya masuk Jakarta. Ada yang dari Jakarta? Ya. Kualitas suaranya bagus banget. 2008 saya masuk Jakarta karena saya memang pengen siaran lagi. Siaran kangenin. Dan saya selalu menganggap siaran radio adalah sebuah kampus. Saya belajar banyak di sana. Sampai hari ini saya masih merasa banyak belajar dengan radio. Nanti ya, boleh ya, ada yang praktekkan tadi. Boleh, silakan. Ini tahun ke-9 saya. Dan saya merasakan tidak ada sedikitpun perbedaan semangat saya dari awal masuk sampai tahun ke-9. Jenuh iya. Tapi kepala saya masih banyak ide sampai 3 tahun ke depan. Kalau misal dengerin siaran saya sama Tito, bisa dibilang 80% saya yang mikir semua. Tahu cok, dengerin saya semua. Kenapa? Itu nggak bisa. Itu gampang ketahuan. Itu nggak bisa main dialek. Nggak bisa main logat. Nggak bisa main pakai bahasa asing. Kayak bener pada ngaco. Saya ngerjain semua. Nggak apa-apa, saya lebih capek. Tapi akan saya lebih pintar pasti. Daripada orang yang lebih santai. Saya sudah meraih banyak segala sesuatu dengan siaran radio. Ini namanya Suparoti Concerto. Suara parodi Ronal Tiger Concerto. Hanya saya dan tiga penyiar radio yang punya konser sendiri lagu-lagu parodi, ingat lho?
di JCC. Siapa saya? Bukan musisi besar, cuma penyiar. Tapi konser di JCC, 4.000 orang yang datang, 12.000 orang yang streaming. Mereka nyanyi lagu-lagu parodi saya. Tapi lagu parodi lagi gak bisa dilanjutkan dulu karena ada pihak-pihak yang tidak mau dilanjutkan. Salah satu highlightnya, 16.000 orang nonton saya nyanyi lagu parodi yang bahkan bukan lagu saya. Lagu parodi. Next. Hanya saya radio yang bisa mewawancarai 3 calon gubernur. Ada sih? TV pun jarang nemuin TV ini ya. Saya bisa. Kami bisa. Bajunya lihat. 1, 2, 3 sayang semuanya. Saya gak dukung 1, 2, 1, 3. Demi Tuhan. 1, 2, 3 ngerejetin saya. Saya gak mau. Saya gak mau cari uang dari politik. Masih banyak cara untuk mencari uang. Masih banyak cara untuk bersenang-senang. Oh, cari uang dari politik. Jadi gak enak ya? Saya baru akan mencari uang dari politik. Halo? Nah, ini adalah calon wali kota Bandung. Tepuk tangan dulu. Saya orang Bandung, saya pengen berkontribusi buat kampung halaman saya. Dia pernah jadi wali kota Bandung. Apa? Intinya apa? Ini komunikasi kan? Ini saya yang bikin slogannya demi Tuhan. Saya selalu pengen netral. Saya nggak mau berpihak kepada salah satu pun. Karena netizen itu menyebalkan. Semua apapun bisa dikomentarin. Ini wah baju yang sama. Kenapa ini orangnya ini merah? Beda cahaya monyet. Netizen itu menyebalkan. So tahu merasa paling benar. Diajak ketemuan nggak ada yang berani. Ini hanya sedikit dari yang pernah saya lakukan di Jakarta. Ini kenapa satunya nggak ada? Tuh kan ini masalahnya netizen. Pendengar Jakarta FM tidak sebanyak pendengar radio dangdut. Sampai kapanpun, di kota manapun, pendengar nomor satu radio adalah selalu radio dangdut atau radio yang menggunakan lagu Indonesia. Karena kan piramida ya, yang menyasar kelas CDE pasti akan banyak pendengarnya kalau kelas A dan B plus tidak akan sebanyak itu. Tidak apa-apa, saya tidak pernah mempedulikan AC Nielsen. Semua bisa dikondisikan. Saya hanya fokus satu, berikan yang terbaik karya untuk siaran kamu. Sefokus itu, akhirnya apa? Untuk masa iklan di Jakarta, saya antrinya 1 tahun. Antrinya 1 tahun? Itu di acaranya lo? Di acara semua. Saya, antrinya 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau ada klien masuk iklan, masuk 2 tahun berapa? Saking berebutnya, padahal harganya paling mahal di Jakarta. Kenapa? Saya ngasih yang terbaik. Suka dibanding-bandingkan katanya, AEK suka nanya kan ke agensi apa. Cara Ronal Tikel membawakan adlib paling disukai saya. Saya belajar terus setiap hari. Materi yang sama saya bisa bacakan untuk kontrak 1 tahun, setiap hari beda sudut pandang. Gak mungkin itu kalau kamu gak kreatif. Gak mungkin kalau kamu gak punya banyak referensi. Materinya sama. Ini. Mana? Minum aqua. Jangan aqua tuh lah. Kalau BPJS nggak kerja. Minum BPJS. Ini. Tapi tiap hari kan harus bikin yang beda. Sudut pandang. Terus smooth. Kalau pupuk susah ya? Pupuk? Pupuk. Susah. Maafin aja nanti ngomong langsung. Nah teman-teman. Si 4.000 perak per jam di tahun 2000 itu sudah beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat di tahun 2017 ini. Tepuk tangan dong. Jangan lihat saya 2017, tapi lihat 17 tahun saya membina ini. Membina, melatih, belajar. Sekali lagi mohon maaf, tidak terkesan. Jangan anggap saya sombong. Motivasi. Kalau saya yakin orang-orang di sini positif, teman-teman positif.
jadikan omongan saya motivasi sama inspirasi aja ya. Ayo next one. Anda sedang berbicara dengan penyiar termahal di Indonesia. Kalah. Pot. Foto. Oke. Selain di radio, saya juga di TV. Beda kan? Sama-sama komunikasi beda. Medianya beda. Caranya beda. Treatmentnya beda. Masuk dunia TV. Awal karir saya, Nexa tahun 2004. Tapi kita pilah-pilah dulu. Di TV pun saya sudah mencoba berbagai jenis acara. News, Ruang Kita TV One. Next. Next. Trending Topic, Metro TV. Next. Barometer SCTV. Di sini bahkan dapat penghargaan Happy Award sebagai talk show terbaik. News. Saya tidak se-happy newsnya Widya. Tapi ya basic saya sebagai ilmu jurnalis juga ada lah ya. Berikutnya komedi ekstravaganza, ada yang masih ingat ekstravaganza? Titik balik kehidupan saya yang mengubah segala sesuatunya. Salah satu 5 tahun terbaik dalam hidup saya. Masih dikenang orang sampai hari ini, masih banyak yang nanya kapan reuni. Saya nggak tahu. Tempat saya belajar juga. Berikutnya Indonesia Lawak Club, ada yang menonton? Indonesia Lawak Club. Saya bukan yang paling lucu. Ada komen. Lucunya nggak ada dua. Calon tong, rendernya nggak ada dua. Kang Denny, gila nggak ada dua. Kang Maman, hebat ya tulis kata-kata ya. Tapi tahu nggak, di Indonesia Lawak Club hanya 3 orang yang tidak berganti dari awal sampai hari ini. Kang Denny Bos, Kang Maman Abulet, dan saya panelis. Bahkan komen dan calon tong pun di rolling. Saya nggak ada syuting karena saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya punya apa ya? Harus memiliki pembeda dengan yang lain. Kalau kita sama kayak yang lain, kita nggak akan spesial. Saya nggak bisa ngelawan komen. Saya nggak bisa ngelawan calon tong. Tapi saya punya kemampuan lain yang mereka nggak punya. Itu yang saya kembangkan. Saya lebih berperan sebagai tukang feeding. Feeding materi. Nge-quiznya biarkan mereka yang lain. Di ekstravaganza begitu. Amin sama Tora itu striker. Gak usah ngelawak. Terakhir cuma 1 menit orang ketawa. Saya bukan striker. Saya gelandang. Nah, saya tiga soki gelandang. Saya ganteng-ganteng amat. Gak jelek-jelek amat. Gak lucu-lucu amat. Tapi apa? Saya hafal semua skrip. Saya tidak menghafal skrip bagian saya aja, saya menghafal skrip semua orang. Buat apa ini? Buat apa? Karena Tora sama Ami kemampuan berpikirnya rendah. Saya ngadu lucu gak bisa ngelawan mereka. Tapi Tora Ami, lu ngadu otak sama gue. Saya menghafalkan semua skrip, saya ngatur durasi, saya menghafalkan plot. Kalau misalnya kalian detail, perhatikan, itu makan gak sih? Itu sering banget gitu, kalau misalnya lagi syuting, Tora yang bodoh nih, lupa nih. Kode, Raja, bukannya harus meminum itu? Ya, saya harus minum ini. Makasih. Saya gak bisa melawan mereka dengan kelucuan saya. Tapi mereka akan tergantung sama saya karena akan selalu saya feeding. Jadi harus mengisi kemampuan. Betul. Kalau semua pengen jadi striker, klub sepak bola gak bisa dong. Ya gak sih? Kalau semua pengen lucu, gak bisa. Jojo gak akan lucu kalau gak ada Cahyono. Betul? Sule gak akan lucu kalau gak ada Andre. Nah, itu Sule gak ada Jojo. Apa? Beda ada kelas. Akan ada yang lucu jika ada yang umpan. Biarkan saya menjadi pengumpan. Kenapa? Karena semua orang pengen jadi yang paling lucu. Semua orang pengen Messi, padahal otaknya Barcelona siapa? Iniesta. Ya kan? Messi mah ditebasin banyak orang, jegal, jatuh.
ini sama jarak ngatur itu lebih panjang hari itu. Next. Game show ada di TV di Trans 7 menurut kawan. Next. Seribu tanya acara udah pernah nggak ada. Next. Sport saya pernah bawain acara dulu masih La TV belum namanya Liga Campione, ini famous La Liga Trans TV. Ini variety show demi nyanyi udah nggak ada juga acaranya. Intinya apa? Alhamdulillah saya punya kesempatan dan diberi kepercayaan pernah membawakan acara-acara TV berbagai genre. Ada yang komedi terus. Ada kan? Mohon maaf, Sule komedi lucu, sok bawain acara politik nangis. Mungkin, saya nggak tahu. Atau misalnya, wah ini membawa acara politik nih ya. Ken, bawa Ken. Lah bikin orang marah mah gampang, lempar aja pakai asbak marah. Bikin orang ketawa susah. Gitu. Itu tadi radio sudah, TV sudah. Dua-duanya bentuk komunikasi dengan cara yang berbeda media. Berikutnya ini adalah bisnis saya. Saya juga punya usaha audio production, RooftopSound, musik production, jingle dan film. Next. Beberapa iklan TV yang pernah saya dan teman-teman buat musiknya. Klien-klien besar, alhamdulillah repeat terus. Next. Tahu film-film ini? Saya dan teman-teman adalah orang di belakang yang membuat musik ini menjadi ada nyawa. Saya membuat scoring. Musik butuh komunikasi juga kan? Bukan hanya soal kata-kata, musik pun butuh komunikasi. Kok beberapa kali menjadi nominasi Piala Citra cuman belum pernah dapat. Di Copy of Mama yang dapat kalah sama Citra. Ya Citra itu sebagai penata suara terbaik nominasi. Oh, ya? Waktu sang Kiai kalah sama Tabula Rasa. Waktu ini kalah sama Siti kalau nggak salah. Ya. Jadi Joni film pertama saya. Citra tuh nggak ada penawar politik terbaik. Bikin saya sendiri pak. Jadi saya harus terus mencari tantangan. Oke, acting bisa, presenting bisa, siaran bisa. Oh, berkomunikasi lewat musik, saya emang buat ini. Saya kasih bocoran, next. Film berikutnya, Chris ya. Saya akan, kami akan membuat scoring filmnya. Dan Pengabdi Setan, salah satu film paling menakutkan sepanjang sejarah film Indonesia. Film Joko Anwar yang paling baru. Joko Anwar yang paling baru, Pengabdi Setan, di remake. Dimana saya sama Joko Anwar satu kantor, kontraktor kami biasa. Ya murah kita patungan. Kantor saya di sini, kantor dia di sini. Joko Anwar sudah kasih kerjaan ke saya. Ketika bikin naskah ini dia takut sendiri. Ini kan temenin kita semua. Bodoh anak gue, jangan pulang dong. Temenin. Gue takut sendiri nih, bodoh. Naskahnya pintar banget. Naskahnya keren. Bukan film horor Indonesia pada umumnya. Semua film horor yang ada dibalikin macamnya. Kalau ini serem banget, kan tadi ada kadang mepet. Maksudnya serem banget. Saya akan kirim hantu ke setiap rumah orang yang gak mau nonton. Ini scoring film sudah, scoring jingle iklan sudah, next. Saya mengumumkan ya, cabang baru, record label, perusahaan rekaman. Pernah ada yang mendengarkan album, saya punya dua album loh, Ronal Disco, ada yang tahu? Ada yang tahu? Alhamdulillah. 2007, album bermutu yang tidak laku. Mixing mastering Indra Lesmana. Mahal bayarnya, tapi jelas itu malah lebih ke penguasaan batin. 2007 analisku, 2010 Ronal demi gak laku lagi. Saya tuh mau bikin album 3, Ronal Disco main disco, Ronal main rock. Yang ketiga harusnya tahun-tahun ini Ronal Surapradja, gak kelar-kelar, susah. Akhirnya saya mencoba belakang layar. Oke, saya ke depan layar, bikin apa ya? Bikin record label, mencoba belakang layar. Next.
Aimi Saras, Alvin Witasa, Kondisio, dan Sore. Tahu Sore? Saya produsernya. Saya produser belakang Sore. Yang terakhir aja. Yang Lost Good Label sekarang dua album sebelumnya di bawah Aksara Record. Bukan artis besar, tapi mereka saya jamin bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Jualan CD susah banget. Tapi saya punya keyakinan kalau kita ngasih musik yang berkualitas, minimal saya ikut dalam pembukaan unit mencerdasan kehidupan bangsa. Itu aja sih niat mulianya. Sampai hari ini alhamdulillah belum berefek. Belum berefek, masih rugi. Tapi apa? Konti selo saya nemu di YouTube orang Jogja bertiga main selo. Kalau kita kebayang orang main selo musik apa? Klasik ya? Mereka musiknya musiknya metal. Gondrong, ini. Panggil sini musik kamu bagus, saya rekam. Alvin Witarsa. Udah keluar ini dong? Hah? Udah ada di, tapi gak saya bikin fisiknya, ini hanya bikin digitalnya aja. Oh. Ini fisik, yang bikin fisik ini sama Sole. Alvin Witarsa, salah satu pemain gesek terbaik di Indonesia, udah sama Magenta, udah sama di FS, sama Edwin Kutawa, rekaman di mana-mana. Dia juga unik, dia bikin mengcover. Ini bagus nih. Ini oke nih, ini juga oke. Dia mengcover lagu-lagu orang, lagu-lagu seringai, misalnya Koyo, tapi dia bikin musik lebay buat bayi. Untuk komunikasi juga itu ya. Aimi Saras, musiknya swing. Broadway, very very talented. Sore udah pada tahu ya. Oke, saya juga dan teman-teman di RooftopSound sekarang adalah kurator dari iTunes Musik Asia. Karena saya bikin program, saya iseng. Itu berarti kaya banget ya? Apa? Kaya banget berarti. Maksudnya? Enak ini. Enggak, rugi. Rugi materi, kaya ini tapi saya. Inilah, kita menjadi kamar politik. Hah? Menjadi apa? Ya, di sini aja. Apalagi, kan jadi kurator iTunes, di mana saya membuat tema-tema untuk iTunes playlist berdasarkan seseorang. Tapi saya nggak mau selebriti. Playlist Afgan, apa serunya? Ya nggak sih? Hendri Satrio dong bikin. Kenapa tidak? Hah? Saya mau, ngejar ini. Budiman Sujatmiko misalnya. Oh. Viva La Revolution temanya. Lagu-lagu seorang pemberontak itu kayak gimana sih? Saya pengen ketemu sama Pak Jokowi. Playlist metal seorang presiden. Oh, kayak gitu. Jadi bukan orang seleb, tapi well-known people yang unik. Next. Kenapa singkatannya? Saya juga senang menulis. Media Indonesia, Ramadan tahun lalu. Menulis tentu saja untuk komunikasi. Tahun ini sudah ditelepon lagi, Mas Ronal, tahun ini Ramadan nulis lagi ya. Insya Allah bisa. Bisa, boleh. Kelak akan dijadikan tulisan-tulisan dengan saya ini. Berikutnya, MC. Penghasilan terbesar kami di dunia hiburan adalah dari hotel. TV mah gak gede. Tapi dari off-air. Saya udah kemana-mana, alhamdulillah. Indonesia mah jangan ditanya. So, ada yang tahu negara apa aja? Tahu. Tahu, Pak Hendri? Ini Tokyo. Ya. San Francisco, New York. Rusia ya? No, ini Milan. Luzern, Washington DC. Panas. Ya, ada di taman bunga di atas. Ya, Vienna di depan Hof. Ini Vienna di depan Hof Book Palace. Saya MC di kantor perdana. Next. Munchen, LA, Niagara Falls, Manchester, saya MC di dalam Old Trafford. Warsawa, Las Vegas, saya MC di hotelnya yang ada di Ocean Eleven, tahu? MGM, kan di situ saya MC. Ketemu kok? Hah? Ketemu kok? Gak ada. Next. Hong Kong, KL, Melbourne, Sydney,
Terakhir saya MC di sini. Nama Pak Jokowi ya? Diminta Pak Jokowi untuk MC. Jumpa Presiden dengan masyarakat Indonesia yang ada di Australia. Minggu lalu saya telepon lagi, Mas Ronal awal akhir April kosongkan Pak Jokowi mau ketemu masyarakat Indonesia di Hong Kong. Insya Allah berangkat lagi Hong Kong. Penghargaan yang luar biasa ketika diminta RI Sahab. Oh ya, siapa saya? Saya nggak ganteng kayak Jokowi Sitopa. Saya nggak pinter kayak... Siapa sih pinter di Indonesia? Iwan Dayo. Gak tahu Iwan Dayo itu alhamdulillah mengarang buku pintar dulu zaman sebelum ada blog, sebelum ada wiki itu ya. Iya benar, betapa bangganya saya dengan skill yang saya punya. Nah, ke sini nggak bayar, bayar malah. Next, pertanyaannya adalah how do we compete? Karena orang yang pengen sukses itu banyak, orang yang punya skill komunikasi itu banyak. Sedikit tips dari saya, mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Pertama, potong. Socrates, gurunya Plato, gurunya Aristoteles. Notis soton, know thyself, mengenali dirimu. Jadi yang pertama teman-teman ya, kalau pengen kita menang dalam pertempuran, pengen kita sukses dalam kehidupan, jangan lihat keluar dulu, lihat ke dalam dulu, kenali diri kamu, coba ngaca, kenali kamu sama diri kamu, kemampuan kamu apa, kekurangan kamu apa, kemampuan pertahankan, tingkatkan, kekurangan bisa kamu tutupi, tapi bisa kamu perbaiki. Kalau kamu sudah kenal, kamu akan tahu di mana kamu, di mana posisi kamu, di mana kemana tujuan kamu. Maksudnya seperti yang tadi saya bilang, saya nggak lucu-lucu amat, saya nggak ganteng-ganteng amat, tapi saya punya kemampuan ini. Di situ, ya, kenali diri kamu. Saya tidak jago dalam ngomong ke orang lain, public speaking saya nggak bagus, tapi saya jago konsep, dalam konsep kamu. Saya nggak jago desain, tapi saya jago menjual, perdalam ilmu menjual kamu. Kenali diri kamu dulu. Baru kamu akan tahu apa yang kamu jual kalau keluar. Next. Tambah referensi, referensi harus ditambah hari demi hari, begitu banyak sekarang cara mendapatkan referensi. Baca yang banyak, seperti yang tadi Widya bilang ya, tonton yang banyak, tanya yang banyak, dengar yang banyak. Begitu banyak referensi-referensi saya dapatkan dengan dari YouTube, dari sosial media. Buat saya penyiar radio, BBC One adalah ide radio yang gila, gak pernah habis. BBC One bikin konsep radio, penyanyi berdua, ngeledek artis dua, saling ledek-ledekan doang. Keren. Ada episode-nya Mark Wahlberg sama Will Ferrell, tonton di YouTube. Gila lucu banget. Cuma gitu doang padahal, tapi keren ya. Referensi ingat, tambah. Terus berikutnya, networking perbanyak, sosial media sekarang luar biasa. Ya, dipakai, dimanfaatkan sebesar-besarnya supaya networking kita tambah. Lalu, dulu kan kita harus reaktif ya sama perkembangan zaman, sekarang proaktif. Reaktif udah gak musim, proaktif. Sebelum dunia berubah, kita berubah duluan. Kalau dunia berubah, kita baru berubah, ketika itu sudah telat. Semoga bisa membantu sedikit banyaknya yang saya ucapkan ini, apa yang menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman. Dan terakhir, seperti kata idola saya, thank you. Nah, ini semua gara-gara kuliah komunikasi atau gara-gara teman-teman? Saya selalu percaya kalau yang apa yang Einstein bilang, keberuntungan itu hanya 1%, 99% kerja keras. Saya bekerja keras. Keberuntungan ada, hoki ada. Tapi jadikanlah kita magnet hoki. Kalau kita nggak menciptakan diri kita magnet hoki, hokinya nggak akan datang. Saya berasa kayak motivator ngomongnya. Saya merasa termotivasi sih. Tapi anak saya asli loh, nggak usah tes DNA ya. Cepat sembuh ya, tapi ya. Terima kasih. Gitu, Pak. Oke, okay. Udah selesai? Udah. Saya paling lama, mohon maaf ya. Jadi
teori Abraham Maslow gitu ya. Teori aktualisasi diri. Ketika kamu sudah mencapai segala sesuatu, sudah terpenuhi, sudah terpuaskan, yang paling atas adalah aktualisasi diri. Suatu hari nanti saya ingin mengabdikan hidup saya buat masyarakat banyak. Di saat ilmu saya sudah cukup, uang saya sudah cukup, benar-benar buat rakyat. Konsultan politik ya. Coba tolong tadi diajarin, ada nggak yang mau diajarin ke apa, mau di-share lagi dari sisi praktek, apakah jadi penyiar atau baca etik? Penyiar atau... deh, siapa yang mau jadi penyiar ada? Teman-teman di Jakarta, penyiar sangat bisa dijadikan pekerjaan. Jakarta. Saya pernah ngomong jadi penyiar, di rumah. Kenapa, di mana? Dulu waktu Radio One baru berubah jadi Jak FM, saya ngelamat. Memang susah. Ada perbedaan radio zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu penyiar itu suaranya harus yang bulat. Bagus, enak. Oh iya, dulu sendiri kisah Wika tuh suruh ngajarin gitu. Ya. Senam muka ya. Senam muka itu memang harus sampai hari ini. Kalau dulu kan suara yang Anda masih bersama dengan saya di RRI Pro 2. Zaman sekarang yang dijual bukan hanya suara, tapi personality. Waktu itu Anda membongkar kami meminta AMKM. Mohon maaf ya, suaranya Nikita Gina enak kak. Pendengarnya banyak banget, personalitinya menyenangkan. Oke, siapa yang mau coba jadi penyiar? Kira-kira, masa lebih lama. Siapa kira-kira? Coba ya, penyiar. Ririn. Wah, ada yang mau coba jadi penyiar yang mau Ronal, ya teman. Karena seru sih, jadi maksudnya ketika kita public speaking, orang ketemu banyak langsung tahu respon nih. Jadi punya cuma ngadepin mikrofon doang. Coba lah saya aja. Kamu jangan mau lah, gua aja. Coba aja. Mendingan saya coba kan, waktu saya pernah gagal. Sarapan seru nama acaranya. Jam 101. Mana-mana? Jam 101. Jam 101. Baru dibilang. Jam 101. Sarapan pagi. Sarapan seru. Seperti yang mudah siaran ya. 101 Jak FM sarapan seru bersama Hendri Satrio dan Ronal Surapradja. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Jelas saja. Bisa dilihat. Orang langsung pindah. Ini mesti gimana? Coba cek. 20 detik pertama dalam siaran adalah hal yang paling krusial. Nah. Ketika 20 detik pertama kamu nggak menarik, orang akan pindahin tadi. Kalau di komunikasi itu namanya body moment. Yes. Kalau di public speaking, 2 menit. Makanya kalau ada orang pidato kepada yang menghormat habis 2 menit, tidur. Makanya khotib Jumat ya. Banyak banget. Yeah. Alhamdulillah, ulang. Satu kosong satu, saya akan sarapan seru bersama Hendri Satrio dan Ronal Surapradja. Hari ini saya menggantikan kita. Ada apa di sana? Mari kita lihat ke susah. Ya udah. Jadi sumber saya aja bos ya. Jadi memang kehidupan itu memang ada yang bisa, ada yang disuruh jadi ini, ada yang suruh jadi ini, ada yang suruh jadi ini. No, tie self, dia enggak. Gua enggak mau jadi punya. Udah, jadi kosong aku lagi karena gua akan kaya lu. Oh ya. Lu udah banyak nih usaha ya. Ada yang masuk kosong aku lagi? Enggak, ada dong. Makanya. Berarti kita kasih. No, tie self. Tahu jadi kamu, no, saya juga nggak tahu, saya kan tadinya nulis waktu 2000, ini saya cerita dikit ya, 2014 TV itu kekurangan pengamat komunikasi politik yang netral, disuruhlah saya pengen belajar dong kan netral. Padahal netral itu kan bagus, Coki dan Eno ya. Ya. Makanya gua akan berbotak nih. Jadi itulah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang bertanya nggak ke orang? Belum selesai setelah ini. Mumpung saya di Indonesia. Iya. Mana gak hidup? Di sini keciputan soalnya. Oh, enggak. Mana ini ya? Mikrofonnya. Ngomong aja lah, Sok. Nah, ya. Nah, lihat ini direkam. Selamat siang. Mas Ronal, saya mau nanya. Tadi kan kata Mas Ronal, komunikasi itu ada yang untuk musik, ada yang nulis, segala macam. Nah, aku mau nanya, arti komunikasi dari Mas Ronal itu apa?
Arti komunikasi itu ketika kita bisa menyampaikan sebuah pesan dan orang yang kita tuju, kenal atau tidak, publik ataupun massa, lewat media ataupun tidak, dan mereka satu frekuensi sama kita, itu adalah komunikasi yang sukses. Komunikasi bagi saya adalah seperti ini ya, seperti udara. Baju yang kamu pakai, warna, ya itu. Rambut saya kenapa diikat? Itu komunikasi, semua. Gak ada yang gak ada komunikasi di sini. Baju, parfum, sepatu, bentuk komunikasi. Kebayar kalau misalnya komunikasi gak ada. Jadi menurut saya komunikasi adalah segalanya. Will grow strong, kita bukan anak lagi. Will grow strong, ya ya. Kalau harus langsung yang mana pak? SMCR ya. Source, media, receiver, channel. 20 tahun lalu.